Harapan saya kedepannya semoga dengan adanya Quran Indonesia Project ini dapat semakin memotivasi anak-anak muda terutama untuk lebih mencintai Al-Quran. Saya berharap semoga kedepannya akan lebih banyak lagi Hafiz dan Hafizah yang lahir dan istilahnya semakin membuat apa ya generasi muda sekarang ini menjadi generasi yang Qurani. Jadi apapun profesinya nanti, apapun profesi yang mereka mau ambil, mau jadi dokter, mau jadi pengacara, mau jadi anggota dewan dan segala macam, mereka tetap seorang Hafiz dan Hafizah. Itu yang keren banget. Harapan gue sih semoga ya bisa memberikan dorongan atau inspirasi buat anak-anak muda yang tadinya mungkin melihat memahami isi Quran itu harus menjadi sesuatu yang sulit ya. Sekarang kan udah dengan adanya proyek ini bisa lebih gampang terakses dan juga tim produksinya juga menurut gue kan dikerjakan dengan serius ya, jadi berkualitas gitu. Jadi bisa memahami isi Quran dengan lebih efektif, lebih accessible dan bisa melibatkan banyak orang dari segala macam profesi. Jadi sangat inspiratif. Kemudian harapan gue sih bisa menginspirasi banyak. Harapan atas launchingnya aplikasi Quran ID Project, semoga semakin banyak lagi anak muda terutama yang terinspirasi terus untuk apa ya, untuk makin menggali lagi maknanya Al-Quran, untuk baca Quran lagi, mungkin yang udah lama gak baca Quran jadi baca lagi, dan yang pasti setelah baca memaknai, tahu artinya, tahu maknanya dari ayat-ayat tersebut gitu. Jadi semoga bisa apa ya, bisa menginspirasi banyak orang dan semoga bisa apa ya, bisa nularin ke banyak orang juga. Harapannya semoga aplikasi ini sesuai dengan visi dan misinya, bisa mendatangkan banyak sekali manfaat untuk banyak sekali orang. Semakin banyak yang mendengarkan, semakin banyak yang memetik manfaat dari aplikasi ini.